Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Teknik 19. Di kesempatan ini saya mau unboxing satu buah barang. Ini adalah aqualizer parametrik ya. Yang mereknya itu ADS. Kita buka dulu untuk Oke, ini dia. Ini dia barangnya seperti ini tampilannya. Merek ADS. Tipenya AD100M ya, teman-teman. Ini bisa untuk karaoke juga. Ini sebenarnya banyak sih model-model seperti ini dengan merek lain seperti Karman, Embassy dan lainnya, masih banyak sekali. Dan ini saya memilih ini karena saya juga penasaran aja teman-teman. Ini ada kitabnya. Nah, berat sekali ini ya. Walaupun kecil tapi berat ini. Setengah kilo. Enggak ada ini. Nah, ini tampilannya depan ini. Di sini ada mic echo dan mic low, mic high, volume mic-nya ya. Untuk karaoke joss ini teman-teman. Joss. Ini lubang mic 1 dan mic 2. Di sini ada fender, low, mid, high, sub frekuensi dan sub vol. Di sini ada volume, teman-teman. Volume. Dan di sini ada input ya, karena kita mempunyai dua input yaitu nah, ini dia. Input aux dan main. Di sini ada volume, teman-teman. Potensio ini putar ya, pakai obeng atau obeng kembang gitu. Dan di sini ada outputnya. Ini output sub, ini output apa ini? Font. Output utama. Ini ada output sub. Dan seperti ini adalah input DC ya. Dan menggunakan 12 volt DC. Seperti itu teman-teman. Saya belum mencobanya sih, tapi saya akan mencobanya. Nanti saya akan tes di sana, teman-teman. Di sana itu, di sana. Oke, kita tes ya, kita rakit dulu dan tes di sana. Semoga bagus hasilnya, teman-teman. Lanjut. Oke, teman-teman. Ini sudah saya pasang. Untuk pemasangan input DC-nya ini ya. Input 12 voltnya ini teman-teman, ini plus ini ground, ini untuk kabel remote nya atau saklar. Nah, dan ini saya menggunakan adaptor 12 volt. Dan untuk inputnya saya pilih di main, saya menggunakan bluetooth teman-teman ya. Saya sudah inputkan di sini. Dan untuk outputnya saya menggunakan rear ya. Nanti saya akan coba woofernya juga sebelahan gitu biar ada subnya ya. Oke, saya akan tes dulu musiknya. Saya menggunakan OCL506 ini teman-teman, dan transistornya 4 pasang, jadi 8 pasang ya, stereo. Dan saya cek teman-teman, untuk cek soundnya saya menggunakan musik ini ya. Jadi saya minta izin ini teman-teman sama yang punya musik ini, semoga tidak copyright ya teman-teman. Oke.
Untuk supnya saya akan coba teman-teman. Ini saya pakai yang sebelah aja untuk supnya ya. Nah, yang sebelah kanan saya buat sup teman-teman. Saya putar dikit aja supnya. Legar. Supnya terasa tuh, terasa banget. Oke, selesai. Jadi sekian untuk cek sound di video ini ya. Saya sambung lagi di video-video saya berikutnya. Semoga kalian terhibur. Dan kalian juga pilih kayak gini, bisa untuk pilihan ya, mana yang bagus nanti kalian beli. Jadi nggak asal beli ya teman-teman. Kalau kalian suka seperti ini, silahkan kalian beli. Cuma kalau yang suka yang dengan seri lain, nggak apa-apa, kalian bisa lihat review-review saya selanjutnya jika saya mempunyai equalizer atau parametric yang sejenis ini ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk subscribe, dukungannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.